Ya halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Randy Di video ini saya mau bahas tentang sifat dari bilangan yang habis dibagi 2, bilangan habis dibagi 3, bilangan habis dibagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, dan 19 ya Semoga ini membantu buat kalian mungkin yang mau ikut lomba atau ikut UTBK atau mungkin juga olimpiade ya Sifat bilangan ini harus kita mengerti supaya bisa lebih cepat dalam mengerjakan soal. Oke, sama-sama kita mulai dari yang pertama yaitu bilangan habis dibagi dua. Ya, apa ciri-ciri bilangan habis dibagi dua? Ya, angka terakhirnya 0 atau genap. Ya, nah ini ada contohnya ya, 416 dibagi dua, angka terakhirnya itu adalah 6. Ya, 416 itu angka terakhirnya 6, 6 pasti bisa dibagi dengan dua ya karena harus nol atau genap. 54 bagi 2 angka terakhirnya 4 ya. Bisa dibagi 2. Lalu yang terakhir 175430 ya. dibagi 2. Itu karena angka terakhirnya 0 jadi bisa dibagi 2. Oke, semoga jelas sampai sini. Berikutnya adalah bilangan yang habis dibagi dengan 3 ya apa sih ciri-ciri bilangan habis dibagi tiga nah ini kita harus tahu jika jumlah dari bilangan ya jumlah bilangan dari angka-angka angka-angka bilangan tersebut maksudnya ya, habis dibagi dengan tiga juga ya contohnya adalah nah ini kita misalkan ya 432 ya 432 Apakah habis dibagi 3? Nah, kita cek jumlah angka-angkanya. Apakah habis dibagi 3 atau kelipatan 3 ya? 4 tambah 3 tambah 2 berapa? 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 ya. 9 ini habis dibagi 3, ya kan? Habis dibagi dengan 3. Maka 432 pasti habis dibagi 3 juga ya. 432 kalau dibagi 3 itu hasilnya adalah 144. Nah, gimana kalau ada angka 4, 5, 7, 8, 9, 4, 5, 7, 8 9, 6, ya. Apakah habis dibagi dengan 3? Nah, ini kita sama-sama mau cek ya. Jumlahin aja semua angkanya. E, berapa aja itu? 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 gitu ya 4 tambah 5, 9 tambah 7, 16 tambah 8, 24 tambah 9, 33 tambah 6, 39. Nah, 39 ini kelipatan 3 kan ya. Maka bilangan ini, yang panjang ini, nggak usah kita tahu hasilnya, pasti habis dibagi 3. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, bilangan habis dibagi 2 tadi udah, bilangan habis dibagi 3 kita sebelum lanjut ke bilangan habis dibagi 4 nah kalian perhatikan di dashboard channel youtube bimbel smart sekarang di sebelah tulisan subscribe itu ada tombol namanya tombol join ya dalam bahasa inggris atau gabung bahasa indonesianya apa sih artinya join atau gabung nah kalian bisa klik di sana bisa lihat lebih detail apa aja keuntungan ketika kalian join atau gabung. Intinya kalian akan mendapatkan ekstra video-video eksklusif yang tidak akan dipublish di uh, channel YouTube Member Smart secara umum gitu ya. Ini hanya khusus member saja yang bisa lihat. Video seperti apa yang akan eksklusif untuk member? Contohnya adalah video seperti yang kita sedang bahas ini bilangan-bilangan yang habis dibagi dua, tiga, sampai sisanya, itu saya akan bahas secara lengkap di video yang khusus member, ya. Lalu juga ada video-video pembahasan soal yang lebih mendalam, misalnya persiapan ujian atau video ringkasan materi misalnya. Ada juga tips, trik, kerjaan soal, UTBK misalnya, atau e, persiapan ujian akhir semester untuk Matematika, Fisika, Kimia. Semuanya saya akan update setiap hari. Jadi uh, buruan supaya kalian gak ketinggalan ya. Kalian bisa segera join. Biayanya sangat terjangkau, hanya 9.900 per bulan dan kalian bisa bayar lewat pulsa, gopay. Kalian juga bakal dapetin badge ya di sebelah nama kalian. Kalian bisa lihat uh, beberapa komen itu di sebelah nama sudah ada badge-nya Bimbel Smart itu berdasarkan lamanya kalian bergabung jadi ada yang satu bulan dua bulan ada yang enam bulan lalu berikutnya juga kalian akan bisa menggunakan emoji khusus ketika ada live chat nanti kalian bisa menggunakan emoji khusus ya ada tab komunitas juga yang hanya khusus bisa dilihat oleh member ya seperti itu kurang lebih ya bagi yang belum mau join juga nggak apa-apa kalian bisa tetap lihat video update di channel Bima Smart ya semoga ini bisa membantu lebih lagi dalam pendampingan belajar online ya. nah berikutnya adalah yang bilangan habis dibagi dengan berapa tadi tiga sekarang habis dibagi dengan empat oke bilangan habis dibagi dengan empat ciri-cirinya adalah jika dua angka terakhir dari bilangan tersebut ya dua angka terakhirnya habis Dibagi dengan 4 Ya, contohnya seperti apa Nah, misalkan 1, 2, 3, 4, 8 Dua angka terakhirnya adalah 4 dan 8 Artinya kita cek 48 apakah habis dibagi 4, iya benar ya 48 habis dibagi 4 yaitu 12 Maka 1, 2, 3, 4, 8 Kalau kalian bagi 4 Nah, ini hasilnya ya 3087 Contoh lain adalah 1, sorry, 5, 3, 4, 1, 3, 3, 6 sebelum kalian ngitung ya kalian cek aja ya nggak usah hitung manual maksudnya ya kalian cek aja dua angka terakhir 36 36 itu kelipatan dari 4 kan 36 dibagi 4 hasilnya 9 ya berarti bilangan ini semua pasti habis dibagi 4 ya kurang lebih seperti itu semoga bisa membantu ya sampai bilangan yang habis dibagi 4 nah kemudian bilangan habis dibagi 5 apa contohnya bilangan habis dibagi 5 yang angka terakhirnya 0 atau angka terakhirnya 5 Nah ini udah umum ya, bilangan habis dibagi 5 udah harus ngerti Contohnya 413, 725 dibagi 5 itu berapa? 827, 827, 45 ya Berikutnya adalah 987, 490 dibagi 5 ya Karena angka terakhirnya 5 sama 0 itu udah pasti habis dibagi 5 Ya semoga sampai bilang habis bagaiman bisa membantu kalian ya uh, sampai ketemu di video berikutnya Thank you semuanya jangan lupa kalian pencet belnya supaya update terus video-video kita Thank you semuanya Bimba Smart Your Smart Solution.